بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علومه في دارين آمين. وجاهد نفسك dan lawanlah nafsu engkau. Ay khawatiroha fi syar'i. Maksudnya lintasan-lintasan nafsu di dalam syariat. Jadi walaupun perbuatan kita perbuatan syariat, jangan sampai ada nafsu. Bikin musala, jangan ada nafsu. Bikin masjid, jangan ada nafsu. Bikin pesantren, jangan ada nafsu. Jadi walaupun masalah syariat, jangan ada nafsu. Hilangin nafsu sejauh-jauh. Apaan aja semuanya, jangan sampai ada nafsu. Karena nafsu itu sejatinya ingin menghancurkan kita. Kalau kita sadar, kalau kita udah melakukan nafsu, buru-buru kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Para wali-walinya Allah, ya, begitu. Kalau ketika, ya, lupa, ya, melakukannya pakai nafsu, langsung istighfar. Wali juga manusia. Dia suka juga lupa, manusia. Kalau wali itu mahfuz, kalau nabi itu maksum. Kalau nabi enggak berbuat salah, kalau wali itu ada berbuat salah, tapi dipegangin tangannya. Jadi berbuat salah dipegangin tangannya, selamat lagi. Nah, kita berusaha begitu. Kalau umpama kita udah melakukan nafsu, buru-buru kita istighfar sama Allah. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Maafin saya ya Allah. Lawan, lawan, lawan. Qala al-Imam Sa'al at-Tustari rahimallahu taala, berkata oleh Imam Sa'al at-Tustari rahimallahu taala, aswaul ma'asi hadisun nafsi. Paling buruk maksiat adalah bisikan nafsu. Paling jelek. Su'uzon itu adalah bisikan nafsu. Su'uzon. Jangan kita sampai su'uzon. Ya, terutama orang-orang yang baik sama kita, orang tua kita, jangan su'uzon. Guru kita, su'uzon. Jangan su'uzon. Jangan ada buruk sangka. Atau sama saudara kita sesama muslim, atau dengan apalagi para ulama, jangan su'uzon. Berbaik sangka. Nah, itu adalah paling buruk maksiat, hadisun nafsi. Wala'alla ghaliban nafsi la ya'udduna dzalika dzanban. Barangkali ya ghalibnya manusia, umumnya manusia, ya, mereka tidak menyangka demikian itu suatu dosa. Ya, jadi boleh jadi dibilang enggak dosa, padahal itu dosa. Enggak sadar kalau itu dosa. Menyangka yang buruk sama orang. Nah, kita jangan sampai. Nah, kalau kita udah sadar itu dosa, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Gua udah buruk sangka sama dia, sama teman saya, ya Allah. Buru-buru kita istighfar. Kita manusia, Pak. Ya, punya salah dan lupa. Manusia itu sifatnya, enggak apa-apa. Ya. Dan kita kalau ada orang, Pak, kita maafin aja. Ya, kita maafin aja. Ya, jangan ada enggak ada maaf, jangan ada enggak ada maaf. Semuanya kita maafin. Kalau kita enggak maafin,
Ya, ini bahaya. Marah-marah mulu. Jangan. Salah satu stroke itu adalah marah-marah mulu. Jadi jangan marah-marah mulu. Bahaya. Pokoknya kita penuh maaf aja. Sama bini penuh maaf aja dah. Sama temen, sama siapa begitu. Pokoknya maaf aja dah. Maafin aja dah, maafin aja udah. Ya. Ya, di kitab mana kalau nggak salah di sini apa ya, ya. Jadi penyakit zohir, ya, penyakit batin itu bisa menyebabkan penyakit batin, zohir. Ya. Penyakit batin bisa menyebabkan penyakit zohir. Berapa banyak dokter, ya, ketika datang pasiennya, apa kata dokter? Jangan dipikirin Pak. Pak, jangan dipikirin Pak Haji. Itu memang bisa memberikan dampak negatif. Jadi kita maafin aja Pak, semua istri, suami, tetangga, apa semua maafin aja. Jangan dibawa pusing, jangan. Serahin aja sama Allah. Maafin aja, maafin semuanya. Walaupun masih banget sakit di hati kita itu ya. Karena ada orang begitu ya, kita diomel-omelin. Udah rapi ngomelin, jadi minta maaf sama kita. Kita belum belum sembuh, belum. Kan masih sakit banget ya. Tapi kalau kita maafin, itu tenang semuanya. Maafin aja. Wa iza taqal muridu al isgha'a ila hadis nafsi wa kana mulaziman li zikri ittaqadal qalbu bi zikri. Wa iza taqal muridu, apabila seorang murid tak bertakwa, ya, takut maksudnya ini bertakwa ke akan memperhatikan kepada hadis nafsi, kepada bisikan nafsu. Wa kana mulaziman, adalah dia senantiasa selalu dizikri, bagi zikir. Ittaqadal qalbu bizikri, maka menyala hatinya dengan zikir. Nah, hatinya dizikir terus kepada Allah. Ini salah satu obat juga. Wasaral qalbu sirran mahfuzan. Jadilah hatinya itu sir yang terjaga. Sir ini hati yang paling dalam. Terjaga. Wa hunaka yab'udu anhu syaitanu kullal mu'ni. Dan di sana setan menjauh darinya sebenar-benarnya jauh. Setan jauh dari kita. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah. Ya. Jadi apabila ittaqal muridu, ittaqa takwa, takutnya bisa. Takut seorang murid memperhatikan kepada hadis nafsi. Jadi dia takut melakukan bisikan-bisikan nafsu, takut memperturuti bisikan-bisikan nafsu, dan dia senantiasa bagi zikir kepada Allah, maka ketika zikir terus dia kepada Allah hatinya, maka hatinya menjadi menyala dengan zikir, dan jadilah hatinya itu terjaga. Dan ketika hatinya terjaga, setan jauh darinya sebenar-benarnya jauh. Zikir itu ada dua, Pak. Nanti insya Allah sini kita akan ada bab zikir. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar itu kalau kita habis sembahyang itu namanya zikir jahar. Abdul zikri la ilaha illallah. Itu abdul zikir. Zikir khafi itu di hati. Yaitu kata-kata Allahu Allah di hati kita. Allahu Allah. Ini ada keterangan dalam kitab Salalimul Fudala atau Kifayatul Adzkiyah. Allahu Allah di hati kita, jangan pernah lepas. Dalam kondisi bagaimanapun, walaupun dalam ngobrol, tetap di hati zikrullah. Allahu Allah. Allahu Allah. Tenang hati kita. Enak, Pak. Terus aja berzikir kepada Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Di hati kita. Allahu Allah. Allahu Allah. Walaupun ketika ngobrol. Gimana tuh walaupun ngobrolnya? Iya. Kalau udah terbiasa itu mudah. Allahu Allah.
Allahu Allah. Ya, kata Syekh Nawawi itu dalam kitabnya Sanul Fudala, ya paling afdal ibadah itulah setiap waktu nafasnya khurujan wa dukhulan biqauli Allah. Setiap waktu keluar nafasnya itu adalah paling afdal ibadah Allahu Allah di hati kita. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kata ulama, hu-nya jangan ditinggal, pakai Allahu Allah. Tapi kalau lagi tahlilan jangan dipakai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kata ulama tasawuf jangan dipakai. Jangan begitu. Jangan disambung. Putusin aja, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu kata ulama. Kalau zikir Allahu, pakai Allahu Allah. Kata para ulama, kenapa begitu? Karena kata beliau, hu itu adalah asma, asma, kantong asma namanya. Kantong asma itu maksudnya apa? Ntar di situ akan masuk berbagai sifat-sifat kemuliaan. Sifat-sifat kemuliaan akan masuk di situ, masuk ke dalam kantongnya. Nah, kita akan diberikan oleh Allah sifat-sifat yang mulia. Terus aja Allahu Allah, Allahu Allah. Ya, nanti insya Allah kita akan ketemu nanti babnya di sini. Wa hunaka yab'udu anhu syaitanu kullal bu'di, dan ya di sana artinya ketika kita selalu zikir hatinya, jauhlah setan darinya sebenar-benar jauh. Wa tab'udu anil abdi al khawatinu syaitaniyatu, dan jauh daripada hamba itu lintasan-lintasan setan. Jadi di hati setannya pergi kalau kita selalu zikrullah. Pergi. Minggat dia. Jadi di hati ada dua kemungkinan, bisa setan bisa malaikat. Kata Imam Ghazali dalam Minhajul Qawi, Minhajul Abidin. Ya, di hati kita ada dua kemungkinan, ada setan, ada malaikat. Mana yang kita mau? Diisi setan, diisi malaikat. Malaikat tentunya. Isiin dengan zikrullah. Ntar ketika kita zikrullah terus, setan kabur, bisikan-bisikan itulah bisikan malaikat. Kan kita suka bingung, ini bisikan apa ya? Pergi jangan, pergi jangan, pergi jangan. Melakukan jangan, melakukan jangan, melakukan jangan. Kalau kita udah biasa zikrullah, itu malaikat akan menyertai kita. Dikasih petunjuk. Asiknya orang yang selalu berzikir terus asik-asik. Tapi ngaji, jangan zikir doang kagak ngaji, jangan. Terngaku Tuhan, Pak. Sesat dah. Wala yasiru ma'ahu illa khawatirun nafsi nafnya. Wala yasiru ma'ahu illa khawatiru an-nafsaniyatun, dan tidak jadi bersamanya kecuali lintasan-lintasan nafsu. Ini kalau orang jauh dari zikrullah. Wa inna izin, dan ketika itu yas'a fi qat'iha, berjalan ia dalam memutuskan nafsu, wa itqaniha, dan mengokokannya bi mizanil ilmi, dengan timbangan ilmu. Nah, jadi perlu ilmu. Untuk menghancurkan nafsu perlu ilmu, yaitu ngaji, duduk di majelis ilmu. Itu wajib, penting, wajib ngaji. Baca fikihnya, baca tauhidnya, baca akhlaknya, baca karangan-karangan ulama. Biar kita bisa menimbang. Kalau kita enggak punya ilmu, bagaimana kita menimbang pakai ilmu?
Fa'lam zalika ya akhi, ketahui demikian itu wahai saudara. Ya, saudaraku. Wajahid nafsaka, dan lawan nafsu engkau bil ju'i, dengan lapar. Ya. Lawan nafsu engkau dengan lapar. Fatariku syar'iyyu, maka jalannya secara syariat, wa huwa taqlilul akli syai'an fa syai'an. Yaitu mensedikitkan makan sedikit demi sedikit. Jadi mensedikitkan makan. Ya. Jadi makannya enggak banyak, Pak. Sedikit-sedikit. Makannya sedikit, jangan banyak. Caranya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Iya, enggak apa-apa. Umpama kita makan sehari berapa kali? 3 kali. Iya, biasanya sepiring penuh. Paroin setengah piring. Dikurangin. Biasanya setengah piring, apalagi udah umur 40 ke atas, enggak boleh banyak-banyak nasi. Ya, seperempat piring. Yang penting 3 kali sehari. Dikit-dikit. Nah, kalau kita mau cemil-cemilan, kita pilih-pilih cemilannya, kira-kira yang mana cemilannya? Ya, pilih-pilih, Pak. Cemilannya berkat ya. Ya. Nah, puasa itu beda lagi, Pak. Makomnya beda lagi dengan sedikit makan. Jadi puasa punya makom tersendiri. Ya, bagusnya puasa. Tapi walaupun enggak puasa, sedikit makan bisa. Sedikit makan. Kalau sedikit makan, kuat kita menahan nafsunya. Kalau banyak makan, itu kita rada berat menahan nafsu. Iya. Wa qaddama al-ju'a 'ala ghairihi, dan ia mendahulukan lapar atas lainnya. Kenapa lapar didahulukan? Li'annahu mu'zamu arkani tariqi, karena lapar itu ya. Ya, sebagian besar rukun-rukun thariqah. Ya. Jadi lapar itu sebagian besar daripada rukun ya thariqah tasawuf. Sebagian besar. Kita artikan muzam sebagian besar ya. Jadi yang dibesarkan maksudnya yang besar ya. Punya porsi yang besar. Enggak banyak makan. Tapi kita enggak boleh mencela orang, Pak. Orang badannya gemuk. Ya, badannya gemuk, katanya tasawuf kok badannya gemuk, gede. Ya, para habaib pun badannya gede-gede ya. Jangan kita cela. Enggak boleh. Ini katanya orang mulia, badannya gede banget, jangan. Imam Sibli diriwayatkan beliau badannya gede. Imam Sibli badannya gede. Besar. Jangan kita cela juga begitu ya. Ada orang yang makannya enggak banyak, Pak, tapi badannya gede. Emang udah bawaannya begitu, bongsor. Iya. Makannya dikit doang. Tapi badannya gede. Ada orang makannya banyak banget. Iya. Tapi kagak gemuk-gemuk. Itu ada di rumah santri. Jadi jangan ngadu, Pak, ya. Saya pengen badan gemuk padahal saya udah banyakin makan. Gimana ya gini? Nah, jadi kita jangan mencela ulama yang badannya gemuk. Gede kan ada tuh Habib gede badannya. Ya. Rata-rata Habib gede badannya. Jangan kita cela. Karena memang ada orang yang ya makanan dikit tapi badannya gede aja. Yang bawaannya begitu, bongsor. Intinya banyak ibadah. Walaupun gede, banyak ibadah, ya bagus. Daripada kecil, malas juga lagi. Li'annahu, ya. Wa li'annahu laisa li nafsi fi bidayati amriha syai'un asra'u li'an qiyadi'a minal ju'ai. Wa li'annahu, dan karena bahwasannya dia itu laisa li nafsi, ya,
tidak ada bagi nafsu fi bidayati amriya, pada permulaan perkaranya, syai'un sesuatu asran yang lebih cepat, lian kiyadia minal ju'i, bagi tunduknya nafsu daripada lapar. Jadi lapar itu nafsu bisa nunduk, bisa tunduk nafsu. Kalau kenyang enggak. Makanya ulama ada yang puasanya setiap hari, Pak. Jadi puasa setiap hari. Ya. Malamnya begadang, masya Allah. Gimana tuh ya? Puasa tiap hari, malamnya begadang. Masya Allah. Hah? Ulama ada yang begitu, Pak. Ampe ke begitu. Ibadahnya ampe begitu. Ya. Wali li'annahu, karena bahwasannya dia itu muzillu muluki, dapat menghina, dapat menghinakan raja-raja. Fadlan apalagi an ghairihim, selain raja, apalagi daripada selain raja, selain mereka raja-raja. Jadi kalau lapar itu bisa menundukkan. Wali annahu yahillu minal ajza'i turabiyyati wal ma'iyyati biqadri ma yakunu fayasmul qalbu. Wali annahu, dan karena bahwasannya yahillu, iya. Dapat yahillu, iya. Halal, iya. Atau juga menguraikan, yahil bisa membuka, bisa menguraikan daripada bagian-bagian tanah, ya. Minal ajza'i turabiyyati, bagian-bagian tanah, apa bahasanya itu, unsur-unsur tanah, wal ma'iyati, unsur-unsur air, biqadri ma yakunu, dengan sekadar apa yang ada, fayasul qalbu, maka bersilah hatinya. Kalau lapar, jadi dengan lapar itu bisa mengurai unsur-unsur tanah di dalam diri kita dan unsur-unsur air. Dengan sekadar adanya lapar, semakin kita ya lapar terus bukan berarti sakit perutnya, bunyi krok-krok, bukan. Kagak kenyang maksudnya gitu. Oh, lapar jadi sakit, Pak. Lapar jadi sakit itu enggak boleh. Enggak kuat ibadah. Jadi maksudnya apa? Enggak kenyang. Iya, enggak kenyang maksudnya begitu. Maka selalu enggak kenyang, kita enggak kenyang, kita enggak kenyang, fayasful qalbu, hatinya menjadi bersih. Ya. Wa li anna baqiyal arkani taba'un lahu bil khassati, dan karena bahwa ya sisa daripada rukun-rukun tasawuf, ya, rukun-rukun tarekat, tarekat tasawuf, maka mengikut baginya dengan yang khas, dengan yang khusus. Wali anna khawatiran nafsi la tad'ufu illa bihi, karena bahwa lintasan-lintasan hati tidaklah dia bisa lemah kecuali dengan lapar. Laparin. Wa kana Syekh Muhyiddin adalah dan telah menyebutkan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimallahu taala fil Futuhatil Makkiyah, dalam kitabnya Al-Futuhatil Makkiyah, anallah ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala lama khalaqan nafsa, tatkala ia menciptakan nafsu, qala la'a, ia berkata kepada nafsu, min man ana, siapa saya? Faqalat, lalu berkata ia, man ana, siapa saya? Fa'askanaha fi bahril ju'i alfasanatin. Iya. Jadi Allah nanya sama nafsu, siapa saya? Nanya lagi, siapa saya? Ini kan bahasa kita apa? Kurang ajar ya. Allah nanya sama nafsu, siapa saya? Itu nafsu ngomong lagi, siapa saya? Ini kan namanya sombong. Kayak ada orang ke rumah kita, Pak. Datang-datang ke rumah kita, kenal saya enggak? Waduh. Emang itu siapa? Gampang jatuhinnya, Pak. Enggak kenal saya. Itu cukup tuh jatuhin dia. Saya enggak kenal. Nih kayak nafsu nih, sombong dia. Ditanya sama Allah, siapa saya? Nanya lagi, siapa saya? Nah, dengan sebab begitu sombongnya nafsu,
Allah tempat tinggalkan dia di lautan lapar selama 1000 tahun, alfa sanatin. Jadi sama Allah dilaperin selama 1000 tahun, masya Allah. 1000 tahun dilaperin. Biar apa? Biar tunduk, biar khudu', biar tawadu'. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi kepadanya, man ana, nanya lagi. Kalau tadi kan ditanya man ana, nanya lagi, ngomong lagi, siapa, siapa saya, ngomong lagi, siapa saya. Nah, ini udah 1000 tahun diasingin di lautan lapar. Allah nanya lagi, man ana, faqalat anta rabbi. Nah, lalu ngomonglah si nafsu, anta rabbi, baru dia ngakuin engkau adalah Tuhanku. Masya Allah. Engkau adalah Tuhanku. Kayak tadi Pak, saya ceritakan ada orang datang ke rumah kita. Ya. Kenal saya enggak? Nah, ini orang sombong nih. Gampang jatuhnya. Saya enggak kenal siapa ini. Tapi kalau kita bilang, dia jawab, ya, kamu ini, nah, dia makin tinggi aja tuh. Seperti ini nih. Namanya sombong. Allah tanya siapa saya, jawabannya siapa saya, nanya lagi. Jadi betapa jeleknya yang namanya nafsu. 1000 tahun ditaruh baru sadar. 1000 tahun enggak sedikit Pak, banyak benar. Faqalat anta rabbi, lalu menjawab nafsu, engkau adalah Tuhanku. Wa kana syekhu Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala yaqulu, dan adalah Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, miftahu dunya as-sabang, kuncinya dunia adalah kenyang. Jadi kalau kita kenyang, kenyang itu dunia. Jadi kalau kita kenyang terus Pak, kenyang, 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 kita dunia namanya. Kita pegang kunci dunia. Jadi makan kalau begitu jangan sampai kenyang. Mau kenyang berhenti. Kebanyakan makanan bagi tetangga. Makan enak banget, enak, enak, enak makan, enak makan. Ya, lagi enak makan Pak, asik yang asiknya kasih orang aja. Jangan sampai kenyang. Kalau kita kenyang, berarti kita ada pegang kunci dunia. Kalau udah punya kunci dunia, tinggal buka doang. Krek. Gitu. Kan gitu ya. Kita punya rumah, punya kunci. Di dalam banyak harta, banyak makanan. Kita kalau pengen makan, tinggal buka doang. Tapi kalau kita nggak punya kunci, susah buka. Nggak bisa. Begitu pula sama dunia, sama. Wa miftahul akhirati al-ju'u, kuncinya akhirat adalah lapar. Jadi kuncinya akhirat lapar. Lapar ini maksudnya apa? Enggak kenyang. Makanya sebelum kenyang berhenti. Udah kenyang, stop. Memang kadang kita kegoda, makanan enak banget ya. Nasi mandi, masya Allah. Oh, iya. Nasi mandi bikinan orang enak lagi, masya Allah. Nambah. Lalu udah kenyang banget, masih makan aja. Ini. Yakni amalahuma, yang ia kehendaki adalah amal-amal keduanya. Ya. Jadi maksud kunci dunia, kunci akhirat itu amal-amalnya. Walamma khalaqa dunya ja'ala fil ju'i al-ilma wa hikmata wa ja'ala fi sabi al-ja'la wal ma'siyata. Dan adalah tatkala Allah ciptakan dunia, maka Allah ciptakan pada
lapar akan ilmu dan hikmah. Ya Allah, jadikan pada lapar akan ilmu dan hikmah. Jadi kalau kita lapar, kalau kita enggak kenyang, itu ilmu dapatnya mudah, hikmah dapatnya mudah. Makanya kalau kita ngaji, guru-guru itu suka nasihatin supaya puasa. Ya dulu saya masih ngaji, itu supaya guru, ya guru nasihatin kita supaya puasa. Puasa, puasa, paling kagak puasa Senin Kamis. Ya, jangan enggak puasa. Puasa, puasa, puasa. Gampang masuknya ilmu hikmah. Santri itu puasa. Ya. Walaupun gurunya udah puasain itu ya. Gurunya udah puasain, tetap puasa aja. Wa ja'ala fi sab'i al-jahla wal maksiyata, dan Allah jadikan pada kenyang akan bodoh dan maksiat. Allah jadikan pada kenyang bodoh dan maksiat. Jadi orang kalau kenyang mulu itu bisa bodoh. Kenyang mulu bisa bodoh. Maksiat. Maksiatnya senang kalau bodoh. Apa kalau ya apa kenyang. Kenyang bisa. Orang yang belajar benar-benar ya, itu kurus, Pak. Saya dulu masih masa belajar, Pak. Padahal saya bukan pesantren. Tapi walaupun bukan pesantren, Pak, kalau banyakkan ngaji bisa banyakkan saya itu. Sepagian aja ngaji di Rawa Buaya itu bisa 12 kitab saya ngaji. Sepagian doang. Ya. Kalau subuh sama Kiai Mahfuz. Habis subuh sampai jam. Memang kalau di Rawa Buaya memang bukan pesantren, tapi ya rasanya pesantren, rasa pesantren. Subuh sama Kiai Mahfuz. Sampai jam 6. Dari jam 6 sampai jam 7 sama Kiai Soleh ngaji. Jam 7 sampai jam 8 sama Kiai Zaini. Jam 8 sampai jam 9 balik lagi sama Kiai Mahfuz. Itu bisa 12 kitab, Pak. Baca sendiri, ngartiin sendiri. Kalau di sana begitu model ngajinya. Sebagian doang itu. Itu badan saya kurus, Pak. Kurus. 40. Beratnya cuma 40 doang. Ada satu foto, pernah saya lihat foto saya itu. Saya enggak kenal ini foto siapa ya. Hampir foto saya enggak kenalin. Ini siapa ya? Allahu Akbar. Kita sendiri, kita enggak kenal. Masih belajar. Orang kalau belajar, kurus. Ntar kalau udah rapi, baru gemuk lagi. Sampai sini dulu ya. Oh,